Moms. Hmm? Terus Moms sama Tante Ati jadinya gimana? Mama bingung tuh. Kira-kira Ati mau gak ya? Kamu kenapa? Sedih apa kepedesan? Aku terharu, Moms. Aku salut banget sama Moms. Moms keren, Moms. Moms bisa lupain rasa marahnya Moms ke Tante Ati. Hmm? Udah, gak usah dibahas lagi. Nanti Mama kesel lagi nih. Oh, yup, Moms. Enggak. Badan zuhur Mama mau ke rumah aku. Akunya gak ikut dulu yuk Moms, akunya mau pulang ke rumah. Habis makan mie aja pulang. Au, Moms ditungguin sih ngomongnya Moms. Nanti sampai rumah makan mie lagi. Au. Bilangnya sama aku, saya belum makan dari siang. Au, Moms tahu aja. Kamu maksud ah. Kotor tuh. Astaga, berisik. Masih kotor nih. Maaf, Pak Ustaz. Itu dang, itu dang. Pak Ustaz, udah selesai. Saya mau jemput Debbie ya. Ya karpetnya belum dipasang. Astagfirullahaladzim, Pak Ustaz. Katanya suruh ngumpulin 50 tanda tangan. Kamu sudah dapat belum? Belum. Ba'da zuhur, kamu saya bebaskan sementara. Yes! Kok dibebaskan, Pak Ustaz? Sementara, Dadang mengajukan keberatan. Ya. Saya sebagai pemimpin besar Ciraus yang tamatan Kairo, harus bisa memilah dan memilih. Kalau Dadang berhasil mengumpulkan 50 tanda tangan dari warga yang bersedia, dia dicabut hukumannya. Kalau dia tidak berhasil, hukuman akan diberlakukan kembali. Tanda tangan. Iya. Apa ya, Chef? Awas ya kalian dua. Bikin geran-geran, saya beli rumah kalian. Minta tanda tangan kita ini, Cek. Asik ini. Punten, Pak Ustadz. Berarti kita boleh bicara sama Kang Dadang? Ya, diperbolehkan. Tapi jangan kasih tahu yang lain. Biar mereka tahu sendiri, ya. Sebaiknya kita dilarang saja, Pak Ustadz. Asik! Awas kamu ya. Maaf, Kang Dadang. Kang Dadang minta tanda tangan kita nih. Wah, keren ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya Allah, Kang Dadang.